Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini membagikan wajah cantik dari sang cucu Bilqis Humairah Rajak. Sudah bisa gaya cantik, rambutnya rapi. Kalau ditanya siapa yang pegang rapiin rambut Ikis, jawabannya pasti Wah Krisna Fahreji. Crystal Lovers 12, gameboy banget sih. Wah, pemirsa juga di rumah bisa lihat kan gaya Ikis, cantik banget ya. Udah cantik, pinter lagi ya. Beruntung banget deh Ayu Ting Ting punya anak yang secerdas dan sepinter Bilqis Humairah Rajak. Pinter nyanyi juga Ikis ternyata ya. Bisa trending nih di 4 negara. Selamat untuk Ikis, pinter banget ya gayanya. Mimi doakan semoga Ikis jadi anak yang soleha. Amin ya robbal alamin. Dari postingan Mom Aiting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan nih. Salah satunya dari sahabat kita, Ikis 32, cute, gemesin, cantik, love you Ikis. Kemudian juga dari Angka Sabali 20, so cute, Bilqis Humairah Rajak, hairstylist Krisna Fahreji. Wah Ikis sekarang udah pinter ya, bergaya di depan kamera, mirip bundanya nih, cantik banget. Mimin doakan semoga Ikis jadi anak yang soleha, sayang sama bunda serta kakek neneknya. Dan beranjak ke berita selanjutnya nih, dilansir juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan, hai guys, jangan lupa sebentar lagi jam 17.00 waktu Indonesia Barat, pas sore Trans 7, semoga ngakak, hehehe. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Bagi sahabat semua jangan lupa nih, pas sore bentar lagi tayang jam 17.00 waktu Indonesia Barat di Trans 7 tentunya. Dijamin ngakak abis ya, jelas banget tuh dari foto-fotonya, udah buat penasaran. Seperti apa sih ya tayangan hari ini? Yang penasaran jangan lupa tonton terus pas sore setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Karena selain ada Ayu Ting Ting, ada Wendy Cagur, Denny Cagur, dan juga Andrea Paulani, serta Delsi Gonaveva, dan juga artis-artis ibu kota lainnya yang pastinya viral dan kocak abis. Oke sahabat, menginjak berita selanjutnya nih, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini mengajak kita semua untuk ikut ngevote nih di Zok ID Indonesia Music Award 2021. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, hai hai Ayu Ting Ting, siapa nih yang udah nyiapin jempolnya buat mulai aku di nominasi Dangdut Artist of the Year Jok Indonesia Music Awards 2021, love you. Coba nih dilihat dulu caranya biar jempolnya nanti gak salah pas mau ngevote di Jok Indonesia Music Awards 2021. Dukung Ayu sebanyak-banyaknya ya, dukung Ayu sebagai Dangdut Artist of the Year periode dari 7 Juni sampai 13 Juni. Yes, Jokes ID Jima 2021, suara bintang Ayu Ting Ting Tatitut, Ayu Tatitut cemburu mantanmu. Ayo sama semua kita dukung Ayu Ting Ting bersama-sama ya, dengan cara vote Jokes Indonesia Music Award 2021. Vote Ayu Ting Ting di nominasi Dangdut Artist of the Year. Pokoknya vote sekarang ya, ditunggu sahabat semua. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.